Halo anak-anak terkasih, apa kabarnya hari ini? Dalam rangka bulan bahasa yang diadakan oleh SD Kristen Yahya, hari ini kita akan mengumumkan siapa saja yang memenangkan perlombaan membaca puisi. Dibagi ke dalam dua kategori, kelas kecil dan kelas besar. Pastinya kalian sudah tidak sabar ya. Oke anak-anak, langsung saja ibunya akan mengumumkan dari kategori kelas kecil. Pemenang ketiga lomba membaca puisi adalah Joshua Kenzo Sigalingi dari kelas 3B. Dan pemenang kedua diraih oleh Priscila Pramana dari kelas 2B. Pemenang pertama diraih oleh Vanessa Sani Kamajaya dari kelas 3B. Selamat untuk para pemenang dari kategori kelas kecil. Dan tidak berpanjang lagi, kita akan lanjut ke pengumuman pemenang lomba membaca puisi dari kategori kelas besar. Juara 3 diraih oleh I Gede Mulia Dharma Pratama dari kelas 6C. Pemenang kedua diraih oleh Kiera Shalom Jasmine dari kelas 6B. Dan juara pertama diraih oleh Kesia Laurentia Widodo dari kelas 6A. Selamat untuk para pemenang dari kelas besar. Tuhan Yesus memberkati. Hello my beloved student. In the previous week, you have submitted your videos to participate in English Video Contest. Now, it's time to announce the winner. Are you ready? Okay, let's get started. First, category A. The third winner goes to Geraldine Olivia Ko from 3B. And then, the second winner goes to Belvania Kalista Napitupulu from 1A. Finally, the first winner for category A goes to Belnica Biogracia Elvira Solu from 2A. Alright, now let's move forward to category B. The third winner is Anaya Lausialagan from 6C. The second winner is Liora Annabella Septeni from 5B. And finally, the first winner for category B is Arya Satya Cahyono from 5A. Congratulations for all of the winners. We are so proud of you. Yay, you did it!亲爱的学生，上星期你们给老师发张格舍宾，你们要参加张格比赛。好，现在老师要告诉你们谁赢了，准备好了吗？好，一级。 一级第三名张格比赛是Chelsea Azela Crystal 从二年级。一级第二名张格比赛是Crisfania Oren Van Ondi 从一年级。一级第一名张格比赛是 Vanessa Sani Kamajaya 从三年级。 恭喜你们！二级第三名张格比赛是 Valerie Elvina Natali， 从四年级。二级第二名张格比赛是 Emanuela Kalista Simamora， 从六年级。二级第一名张格比赛是 Rebecca Haposan Sonia Sinaga 从六年级。恭喜你们！<笑>
老师那么开心。 谢谢， 再见。 Adalah pembacaan pemenang dari lomba Little Champs Video Contest. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mau mengikuti lomba ini. Nah, hari ini akan ada pembacaan dari dua kategori pemenang lomba, yaitu usia 3-4 tahun dan juga 5-6 tahun. Sekarang kita akan bacakan dulu untuk pemenang lomba di usia 3-4 tahun. Nah, untuk pemenang lomba, juara ketiganya adalah Karissa Larasati. Juara keduanya adalah Tevi Shalom Immanuela. Dan juara pertamanya adalah Nirmala Citra Simanjunta. Nah, untuk juara dalam kategori 5-6 tahun, juara ketiganya dimenangkan oleh Mikaya Lively Silagan. Dan untuk juara keduanya adalah Gabriel Wiyadi. Dan untuk pemenang yang pertama adalah Ziona Pav Jubili. Nah, selamat ya anak-anak sudah memenangkan dan juga mengikuti Champs Video Contest. Sampai jumpa.